Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan sabar dan sholat. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya, mereka masih hidup. Tetapi, kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," yang memiliki arti, "Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Now go.